Henry memberikan umpan pada Shevchenko. Shevchenko! Andriy Shevchenko berhasil mencetak gol. Oke, UEFA Super Cup. Pertandingan antara pemenang Liga Champions dan Liga Eropa. Manchester United melawan Manchester City. Saksikan terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Manchester United melawan Manchester City UEFA Super Cup Stadio Cardillo Ismaili. Kick-off babak pertama sudah dimulai. Marco Reus mencoba membangun serangan. Ia dari sisi sebelah kanan. Marco Reus memberikan umpan. Ada Henry di sana. Tendangan salto. Thierry Henry masih belum bisa menjebol gawang Manchester City. Kiper Ben Foster melakukan tendangan gawang bagi Manchester City. Ada Hummel di sana. Henry. Iya, ini pada Mbappe, Mbappe pada Reus, Reus melakukan shoot, namun tendangan Reus masih berhasil diblok oleh Ben Foster. Iya, serangan arah Manchester City melakukan pelanggaran terhadap pemain MU barusan. Ya, kini Manolas, Manolas pada Sterling, Sterling pada Mbappe. Mbappe, Mbappe di sisi sebelah kanan memberikan umpan, namun Mbappe-nya dibuntutkan. Iya, terjadi sepak penjuru, tendangan pojok, maksud saya sepak pojok. Iya, kembali, ah, berhasil direbut oleh Foster, umpan penjuru tadi dari Reus. Kini Manchester City mencoba membangun serangan, namun berhasil bola direbut oleh Pedro Neto. Kali ini Mbappe lakukan shoot, berhasil juga diblok oleh kiper dari Manchester City. Kini tendangan penjuru oleh Marco Reus. Marco Reus berikan umpan di sana, ada Henry. Iya, sundulannya memang terlepas, tapi tidak menghasilkan gol. Marco Reus kini, oh, tendangan maksud saya lemparan ke dalam bagi Manchester United. Barusan Sterling dihantam saja oleh Marco Reus, kali ini melakukan shoot masih melebar di sisi gawang dari Manchester City. Ben Foster melakukan tendangan gawang jauh ke tengah lapang. Mereka umpan pada Jack Wilson, namun Manchester United berhasil merebut bola. Ah, Mbappe di tackle tapi bukan merupakan pelanggaran. Iya, ada Maximin di sana. Maximin, iya Maximin. Maximin masih berjoget-joget. Maximin, oh, Peter Schmeichel berhasil menangkap bola dengan baik. Kini Mbappe, Mbappe memberikan terobosan pada Henry. Henry lakukan shoot. Ah, namun terkena mistar gawang, saudara-saudara. Tendangan keras dari Thierry Henry masih bisa mempertahankan skor 0-0. Sterling memberikan umpan pada Mbappe. Mbappe bukan merupakan pelanggaran. Iya, ada Henry di sana. Namun masih belum, babak pertama telah usai, skor masih sama kuat 0-0. Akankah terjadi pergantian pemain pada awal babak kedua ini? Ya, Raheem Sterling digantikan oleh Pellistri. Arane mencoba merebut bola, iya, lemparan ke dalam bagi Manchester City. Oh, terjadi pergantian pemain. Andriy Shevchenko menggantikan Kylian Mbappe.
Shevchenko merupakan pemain baru yang baru saja dibeli pada bursa transfer kali ini dengan mengorbankan Lisandro Martinez. Kali ini MU tidak mempunyai back, kekurangan satu cadangan back maksud saya. Akankah Shevchenko memberikan kontribusi terbaiknya? Karena yang harus dikorbankan adalah Cody Gakpo. Umurnya sama-sama 25, namun tidak ada perkembangan yang signifikan dari Gakpo. Memang dari segi permainannya bagus itu Gakpo dari kemarin juga, tapi itu dari skill, perasaan, asal gitu-gitu aja. Akankah pertandingan ini berakhir dengan adu penalti lagi? Mari kita tunggu. Oke, kali ini Shevchenko kali ini. Shevchenko masih belum bisa menemukan gawang yang bisa memberikan penampilan terbaiknya. Sekarang nih pada Schmeichel pada Hummel, pada Henderson pada Vieira pada Henry, namun Henry kehilangan bola. Vieira mencoba merebut bola. Henry memberikan umpan pada Shevchenko. Andriy Shevchenko berhasil mencetak gol, membawa MU unggul 1-0 atas Manchester City. Akankah ini berkelanjutan ataukah hanya kali ini saja? Andriy Shevchenko luar biasa. Beban bagi Andriy Shevchenko kan harus menggantikan Cody Gakpo yang harus rela dijual demi mendatangkan Shevchenko. Kali ini Henry kebingungan. Kita kembali pada Reus, pada Marshall. Ada siapa di sana? Ada Pelistri. Simulan Pelistri penjol sehingga bola jauh di atas gawang. Kali ini menolas pada Marcel pada Henry yang kehilangan bola. Oh, bahaya, ada Benzema di sana. Kiper Peter Schmeichel berhasil memblok tendangan keras dari Benzema. Kali ini menolas saja. Pertandingan selesai. Andriy Shevchenko menjadi penentu kemenangan bagi Manchester United atas Manchester City. MU berhasil menjuarai apa tadi, UEFA Super Cup. Ini merupakan gelar kedua di musim ini. Yeah, menolas mengangkat trofi Super Cup. Kankah Manchester United cerah di musim kali ini? Saksikan terus video-video yang upload dari channel ini. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.